Recording in progress. Ladies and gentlemen, you may access the simultaneous interpretation feature by clicking on the globe icon on the bottom right of your screen. Or if you're using a cell phone, click on the three dots on the bottom right hand, then click on language interpretation. Choose English if you would like to hear the interpretation in English. Choose Indonesian if you would like to hear the interpretation in Indonesian. However, please do not click mute original audio to ensure that you can continue to follow the floor discussion when there is a switch in floor language. For the speakers, please choose the same channel as the language you're using. For example, choose English to speak in English and Indonesian to speak in Indonesian to avoid a collision of voice with the interpreters. Thank you. Para hadirin yang terhormat, untuk menggunakan fitur penjurubahasan secara simultan, silakan tekan tombol bola dunia di bagian kanan bawah. Atau jika menggunakan telepon genggam, silakan tekan 3 titik pada bagian kanan bawah, kemudian language interpretation. Silakan pilih channel yang Anda butuhkan, klik English untuk mendengarkan terjemahan dalam bahasa Inggris, atau Indonesian untuk mendengarkan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mohon jangan menekan tombol mute original audio agar bisa tetap mendengarkan acara walaupun terjadi perubahan bahasa. Bagi para pembicara, silakan pilih channel sesuai dengan bahasa yang ingin Anda gunakan. Misalnya, pilih English untuk berbicara dalam bahasa Inggris, dan pilih Indonesian untuk berbicara dalam bahasa Indonesia, untuk menghindari percampuran suara dengan interpreter. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat bergabung di webinar Dilema Seputar Hak Digital di Indonesia, Kebebasan Berekspresi dan Privasi Data. Webinar ini merupakan bagian dari kegiatan kompetisi penulisan jurnalistik tahunan EU for Wartawan yang diselenggarakan oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Nah, tahun ini kompetisi penulisan jurnalistik akan berfokus pada dampak teknologi digital terhadap hak asasi manusia. Ini seperti kita tahu bersama ya, kalau teknologi menjadi semakin tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dia menawarkan alat bantu dan solusi yang hebat. Dan ini terasa betul ketika di masa pandemi beberapa tahun belakangan ini, hampir segalanya menjadi serba digital. Sebagian besar dari kita tetap terhubung tanpa tatap muka, belajar, bekerja, bertransaksi tanpa perlu keluar rumah, bahkan mobilitas kita bisa terpantau dalam kaitan pembatasan penyebaran virus corona. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri juga nih sejumlah dampak negatif dari pemanfaatan teknologi. Sejumlah aplikasi teknologi misalnya menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruhnya terhadap hak asasi manusia. Ada ancaman doxing, pemalsuan data yang ini biasanya menargetkan kelompok rentan, termasuk pembela hak asasi manusia, pelapor, dan bahkan jurnalis. Nah, ini membuktikan bahwa terlepas dari situasi pandemi atau tidak, sebenarnya terus terjadi tarik-menarik antara hak kebebasan berekspresi dengan kepentingan untuk melindungi keamanan publik, atau antara hak atas privasi dengan keinginan untuk meningkatkan ekonomi digital dan terus mengembangkan inovasi. Ini sebuah dilema yang menarik untuk dibahas, sekaligus
membangun diskursus tentang bagaimana kita bisa menyikapi tarik-menarik kepentingan tersebut. Siapa saja pihak atau pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas berbagai aspek dari perkembangan teknologi, juga perlindungan HAM, serta yang tidak kalah penting juga, apa sih peran atau kontribusi media dan wartawan di tengah dinamika ini? Nah, untuk membahas soal ini, kita akan mendengar pemaparan dari sejumlah narasumber yang kompeten di bidang masing-masing. Nanti akan hadir Pak Joko Tirto Raharjo, Pejabat Ekonomi dan Perdagangan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Ada juga Pak Joshua Sitompul, Koordinator Hukum dan Kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Ini mewakili Pak Samuel ya. Pak Samuel Abriani Pangarepan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika berhalangan hadir. Juga narasumber lainnya nanti ada Bapak Ruby Alamsyah, pendiri Digital Forensik Indonesia. Ada Ibu Shirley Haritstia, peneliti utama Yayasan TIFA. Nah, setelah seluruh pemaparan ini nanti, kami juga buka sesi tanya-jawab bagi rekan-rekan jurnalis. Semoga lewat webinar ini, kita bisa memperkaya pengetahuan, mendorong hadirnya solusi-solusi jitu, dan muncul juga ide-ide menarik nih bagi rekan-rekan jurnalis untuk bisa mengikuti program kompetisi penulisan jurnalistik tahunan EU for Wartawan. Baiklah, kita akan segera masuk untuk mendengarkan pemaparan dari pembicara pertama, Bapak Joko Tirto Raharjo. Pak Joko Tirto Raharjo ini Pejabat Ekonomi dan Perdagangan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Terima kasih, Bu Moderator, dan selamat pagi pada para peserta dan panelis kalian. Apa kabar, Pak? Baik, Bu. Kabar baik. Ya, Pak Joko, kita juga mendengar kalau di Uni Eropa itu ada EU GDPR ya, ini European Union General Data Protection Regulation, dan tahun ini masuk tahun ketiga implementasinya ya, Pak ya? Betul, jadi GDPR ini adalah flagship regulation dari EU yang enter into force-nya itu tahun 2018 hingga tahun ini adalah merupakan tahun ketiga dari implementasi dari GDPR. Dan nanti di presentasi saya juga saya akan coba memaparkan sedikit review terkait dengan implementasi dari GDPR sejauh ini. Oke, baik Pak Joko, silahkan dengan presentasinya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya akan coba memaparkan beberapa kebijakan digital yang saat ini berlangsung di EU dan dengan khususnya terkait dengan data protection dan privacy. Dan mungkin yang di berikutnya, tapi sebelum itu saya coba menegaskan bahwasannya dalam hal ini EU dan Indonesia itu berbagi nilai yang sama terkait dengan hak atas privasi dan perlindungan data. Jadi kedua negara ini sama-sama atau kedua entitas ini sama-sama memasukkan perlindungan atas privasi dan juga perlindungan data di dalam konstitusinya masing-masing. Di EU itu termaktub di dalam The Charter of Fundamental Rights of the European Union dan juga di Treaty on the Functioning of the European Union. Sementara di Indonesia, hak atas privasi juga tercantum di dalam pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 4 dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tercantum di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999. Dan Indonesia juga merupakan state party dari International Convention for Civil and Political Rights. Dan di EU sendiri, slide berikutnya, the Charter of Fundamental Rights, ini kita bisa lihat bahwa tercantum secara eksplisit di pasal 7 dan pasal 8 bahwa hak atas privasi merupakan fundamental rights. Dan the charter ini pasca diadopsinya Lisbon Treaty tahun 2009, memiliki kedudukan hukum setara dengan Undang-Undang Dasar dan juga berlaku secara mengikat di seluruh lembaga EU dan di seluruh negara member states dari EU. Dan sebagai tambahan di slide berikutnya juga di pasal 16 dari The Treaty on the Functioning of the European Union ada kewajiban untuk memasukkan pengaturan data baik dalam data processing maupun data transfer. Dan dalam hal ini EU merupakan memiliki keunikan di mana konstitusi EU merupakan satu-satunya konstitusi di dunia yang memasukkan secara eksplisit kewajiban tersebut. Jadi EU memandang bahwa privasi merupakan elemen penting di dalam human dignity dan bukan cuma itu, tapi juga sangat elemen penting di dalam kebebasan demokrasi.
Tentunya kita masih ingat kasus yang melibatkan Cambridge Analytica beberapa tahun lalu, dan itu menjadi elemen penting di dalam penghargaan terhadap hak fundamental ini di European Union. Dan karena hak ini merupakan hak fundamental, sehingga harus dihargai oleh setiap lembaga EU dan menjadi perhatian pada saat EU menerapkan berbagai kebijakan dan program, baik oleh lembaga EU itu sendiri maupun dari setiap member states. Di sini kita bisa lihat di slide berikutnya ada values yang dianut oleh EU yang relevan dalam transisi digital yang saat ini sedang berlangsung di EU. Selain data protection dan privacy, juga ada security and safety, ada transparency, human rights, demokrasi, yang semuanya adalah fundamental rights yang diakui di EU, dan pelaksanaannya berlangsung dengan prinsip proporsionalitas, karena fundamental rights ini bukan absolute rights, tapi merupakan hak fundamental, sehingga dalam pelaksanaannya harus berlangsung secara seimbang. Dan sebenarnya sejarah dari penerapan data protection di EU telah berlangsung lama. Jadi EU telah memiliki, sejak 50 tahun lalu telah ada negara yang mengadopsi peraturan data protection di Hesse, Germany, negara bagian di Jerman. Tapi dan sejak itu juga telah bermunculan banyak peraturan data perlindungan data pribadi di berbagai negara Uni Eropa. Tapi peraturan tersebut masih bersifat sektoral dan juga terfragmentasi di antara member states. Dan baru pada tahun 1995 muncul European Data Protection Directive yang berlaku di seluruh wilayah EU, walaupun masih sangat basic dan masih belum komprehensif. Dan seiring dengan perkembangan internet dan teknologi, baru pada tahun 2012 European Commission mengajukan proposal untuk memperkuat hak privasi online ini dan mengajukan reformasi atas Data Protection Directive yang sebelumnya. Setelah melalui proses legislasi, akhirnya EU mengadopsi EU General Data Protection Regulation atau EU GDPR pada tahun 2016. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Dan pada tahun 2018, akhirnya EU dengan jeda waktu 2 tahun setelah adopsi EU sebagai hukum, maka full implementasi dari EU GDPR ini terjadi pada tahun 2018. Dan yang membedakan EU GDPR dengan peraturan atau direktif sebelumnya adalah GDPR ini memberikan real power bagi lembaga pengawas independen, Data Protection Authority, untuk melakukan enforcement. Yang ini tidak ada di dalam direktif sebelumnya. Termasuk juga power untuk mengenakan denda dan penalti pada perusahaan yang melanggar data pribadi. Mas? Di berikutnya ini, di slide berikutnya kita lihat beberapa prinsip dari perlindungan data pribadi yang diadopsi oleh banyak negara sekarang, termasuk saya kira juga dalam pembahasan RUU PDP yang berlangsung di DPR saat ini. Namun saya tidak akan banyak membahas mengenai aspek ini karena mungkin sudah banyak dibahas di berbagai kesempatan. Di slide berikutnya kita lihat elemen-elemen penting dalam sistem perlindungan data yang modern yang saat ini diadopsi oleh EU. Yang pertama, sistem perlindungan data tersebut harus berlaku umum dan berlaku horizontal sehingga bisa diterapkan di seluruh sektor. Ini untuk mencegah terjadinya fragmentasi dan munculnya aturan yang lintas sektoral sehingga mengurangi compliance dari perusahaan-perusahaan maupun individu maupun sektor publik terhadap aturan data protection. Yang kedua, prinsip-prinsip data protection itu harus bisa bersifat teknologi netral, artinya bisa diterapkan terlepas dari teknologi apapun yang diadopsi. Kemudian yang penting juga yang berikutnya adalah sistem perlindungan data protection yang modern ini harus bisa memberikan kuasa kepada individu, bagaimana individu ini bisa menggunakan data mereka sesuai dengan yang mereka mau. Tentunya selama tidak bertabrakan dengan fundamental rights yang lain. Kemudian yang terakhir, elemen penting dari modern data protection system adalah adanya lembaga pengawas yang independen, yang memiliki enforcement power yang efektif. Dan bagaimana penerapan EU GDPR sejauh ini selama 3 tahun? Ada beberapa observasi yang telah kami lihat. Yang pertama, kami melihat bahwa GDPR telah berhasil memunculkan peraturan yang setara, yang seragam across sector dan across member states.
sehingga menimbulkan kesetaraan atau level playing field antara EU companies maupun non-EU companies. Jadi di antara semua companies yang beroperasi di EU. Dan juga GDPR ini bisa diaplikasikan untuk teknologi-teknologi baru seperti artificial intelligence, dan juga dia fleksibel dan bisa diaplikasikan untuk UKM. Kemudian kami juga melihat bahwasannya bisnis ini semakin menumbuhkan, tidak hanya bisnis tentunya, tapi juga perusahaan institusi publik yang lain, semakin menumbuhkan budaya kepatuhan akan perlindungan data pribadi. Dan perusahaan-perusahaan khususnya semakin menggunakan data protection sebagai competitive advantage mereka. Jadi mereka berlomba-lomba menawarkan perlindungan data pribadi yang terbaik bagi konsumen. Kita juga melihat semakin banyak studi yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara penerapan perlindungan data pribadi yang baik dengan keuangan perusahaan. Misalnya jika full compliance of GDPR, ini akan menurunkan risiko security breach, sehingga akan menurunkan risiko keuangan perusahaan. Dan juga misalnya kita lihat kasus beberapa tahun lalu di mana ada perusahaan yang mengalami insiden security, kemudian downgrade ratingnya menurun, sehingga ini menimbulkan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa terus comply dengan peraturan GDPR. Kita juga melihat bahwasannya perlindungan data ini merupakan pendorong ekonomi digital dan bukan penghambat. Jadi hal ini dikarenakan perlindungan data ini secara langsung terkait dengan trust, di mana trust ini merupakan sumber daya utama di dalam ekonomi digital. Kemudian juga data protection ini juga menjadi pendorong dari munculnya inovasi-inovasi teknologi. Kita lihat misalnya dengan privacy enabled technologies yang banyak muncul belakangan. Dan yang penting juga kita melihat dalam 3 tahun ini masyarakat semakin berdaya dan mereka semakin sadar akan hak digital mereka. Setiap tahun data protection authorities di EU secara total di 27 negara member states itu menerima kurang lebih hampir 300 ribu complaints dari masyarakat, dan juga otoritas juga semakin, walaupun ini bukan indikator utama, tapi mereka semakin banyak meng-enforce complaint tersebut, dan bisa diindikasikan oleh jumlah denda dan penalti yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir, salah satu poin penting dari implementasi GDPR selama 3 tahun, ternyata GDPR-nya telah menginspirasi banyak peraturan data protection di seluruh dunia, mulai dari Brasil, Ekuador, Kenya, dan seterusnya. Dan perusahaan-perusahaan juga telah mengadopsi GDPR sebagai global standard. Dan ini membawa saya pada poin berikutnya, yaitu poin di slide berikutnya yang mengenai data flows dan global convergence, yang merupakan sekarang saat ini salah satu fokus dari EU di aspek data protection. Di slide berikutnya. Jadi untuk pemenuhan fundamental rights dari warga EU, tentunya perlindungan data tidak harus tidak hanya harus dilakukan di dalam border, tapi juga harus terus berlanjut ketika data keluar dari border. Dan untuk itu GDPR memfasilitasi international data flows dan menawarkan beberapa instrumen untuk memastikan transfer data ini berlangsung dengan aman dengan pihak ketiga. Termasuk diantaranya ada standar contractual clause yang baru kita modernisasi bulan Juni kemarin. Kemudian ada binding corporate rules dan adequacy finding. Sedikit tentang adequacy finding ini, jadi adequacy arrangement ini adalah mekanisme di mana EU menerima bahwa negara pihak ketiga memiliki level proteksi perlindungan data yang setara, sehingga lalu lintas data di antara EU dengan negara pihak ketiga tersebut bisa berlangsung dengan bebas tanpa ada barrier sama sekali. Saat ini EU telah memiliki arrangement dengan UK dan dengan Jepang, dan saat ini sedang dalam tahap terakhir dari adopsi adequacy arrangement dengan Republik Korea, dan juga negosiasi dengan negara lain sedang berlangsung. Tentunya convergence atau kesamaan peraturan yang memungkinkan adanya lalu lintas data ini berdampak sangat positif untuk memfasilitasi perdagangan dan juga memfasilitasi ekonomi digital di antara negara-negara. Dan untuk itu, EU, di slide berikutnya, EU juga memiliki beberapa inisiatif untuk global convergence ini. Ada bilateral support dan juga technical assistance yang diberikan kepada negara pihak ketiga yang sedang dalam proses untuk mengadopsi data protection legislation.
dan juga ada training yang diberikan kepada staff dari data protection authorities dari pihak ketiga, dari negara ketiga. Dan tentunya di slide berikutnya, kerjasama ini juga terjadi dengan EU walaupun dengan Indonesia walaupun mungkin masih belum belum terlalu intens, dan tapi kita beberapa kali mengadakan dialog webinar dan training dengan kantornya Pak Joshua, dengan civil society, dengan kalangan bisnis dan seterusnya. Dan tentunya ke depan EU dengan senang hati akan selalu bersedia untuk berbagi best practices dan juga lesson learned, terutama dari review dari pelaksanaan EU GDPR selama ini. Karena kita melihat convergence atau antara peraturan data protection di EU dan Indonesia pada akhirnya akan mendorong hubungan ekonomi yang lebih intensif antara EU dan Indonesia, dan juga ini akan meningkatkan positif efek dari FTA negotiation yang saat ini sedang dilakukan antara EU dan Indonesia. Langkah policy berikutnya, di slide berikutnya, dengan prinsip pemenuhan fundamental rights dan juga perlindungan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, saat ini di EU sedang mendiskusikan beberapa inisiatif kebijakan di dalam digital strategy, yang ini termasuk diantaranya adalah Artificial Intelligence Act, kemudian juga Digital Services Act, Digital Market Act, ada juga rencana untuk merevisi European Cyber Security Law, ada juga rencana untuk meluncurkan European Digital Identity. Saat ini semuanya sedang dalam perdebatan di publik, tapi targetnya ini akan bisa, beberapa dari inisiatif ini akan bisa diluncurkan dalam waktu dekat, mungkin tahun depan. Untuk Digital Services Act dan Digital Market Act ini adalah pengembangan dari, mereka mencoba untuk mengcover ekonomi digital. Jika GDPR itu berfokus pada aspek privacy, sementara DSA ini, Digital Services Act, akan berfokus pada, akan coba menyentuh aspek-aspek lain dari ekonomi digital selain dari privacy, jadi beyond privacy. Misalnya akan menyentuh juga aspek kompetisi yang akan berimplikasi misalnya pada operasional dari perusahaan-perusahaan besar untuk mencegah agar mereka tidak menggunakan monopoli power mereka untuk mengabuse konsumen misalnya. Jadi akan ada aturan yang lebih komprehensif dan mengatur online platform dan perusahaan-perusahaan digital dan juga stakeholder yang lain semata-mata agar hak-hak fundamental di EU tetap terpenuhi. Dan pada akhirnya ini adalah kontribusi EU untuk merumuskan standar global seperti halnya GDPR di bidang privacy dan data protection untuk mewujudkan digital space yang lebih fair dan juga dan lebih aman. Ini hanya sekedar ilustrasi terakhir tentang Artificial Intelligence Act. Beberapa elemen penting yang saya coba highlight di sini adalah yang hendak dibangun di sini untuk membangun trust. Dan trust ini kita coba rumuskan dengan membagi aplikasi AI dalam kategorisasi berdasarkan risiko. Dan akan ada more stringent rules terhadap aplikasi AI yang berdampak sistemik dan berdampak pada berdampak kritis pada manusia yang menggunakannya. Di elemen-elemen di trust ini kita bisa lihat misalnya di memastikan adanya dataset yang tidak bias, karena kita khawatir jika penggunaan artificial intelligence menggunakan dataset yang bias, misalnya untuk artificial intelligence, machine learning untuk pasar tenaga kerja, jika misalnya datanya bias hanya banyak mengacu pada pria misalnya, itu tentunya hasil yang dihasilkan itu akan menimbulkan, berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi wanita. Jadi kita coba untuk mencegah hal itu terjadi, sehingga akan ada monitoring yang lebih dalam lagi terhadap bagaimana sistem AI diaplikasikan untuk mencegah terlanggarnya hak fundamental di EU. Fundamental rights di EU. Dan tentunya kita harap pastinya akan ada international dimension dari
serangkaian polisi ini, inisiatif ini, termasuk juga dengan pihak ketiga, misalnya dengan Indonesia, sehingga pada akhirnya kita akan mencapai digital space yang lebih adil dan juga lebih fair dan lebih aman ke depannya. Mungkin rekan-rekan wartawan, saya rekomendasikan untuk bisa juga mengacu pada publikasi resmi dari European Commission tentang European Digital Strategy di link yang ada di slide berikutnya. Di situ bisa didapatkan aneka jenis informasi yang lebih komprehensif dan lebih detail tentang European Digital Strategy, termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan ke depan. Saya kira itu saja, semoga pemaparan singkat mengenai kebijakan digital yang diadopsi di EU bisa memberikan sedikit inspirasi di awal bagi rekan-rekan wartawan yang hendak berpartisipasi dalam kompetisi tulisan ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Joko atas presentasinya. Teman-teman tadi sudah jelaskan bagaimana EU di GDPR ini menjadi instrumen perlindungan data pribadi yang paling modern dan komprehensif ya saat ini, dan jadi banyak rujukan pembaruan legislasi perlindungan data pribadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Ada banyak hal yang sudah disampaikan Pak Joko, juga achievement ya yang selama ini sejauh 3 tahun ini sudah terjadi dengan implementasi EU GDPR. Nanti teman-teman bisa kumpulkan dulu pertanyaannya ya. Kita nanti akan eksplorasi lagi di sesi kedua, di sesi tanya jawab. Kita sekarang mau mendengarkan presentasi dari pembicara berikutnya, Bapak Joshua Sitompul, Koordinator Hukum dan Kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kita akan mendengar bagaimana sih kebijakan pemerintah melindungi privasi data dan teknologi digital yang digunakan di Indonesia ini mendukung pelayanan publik dan pengelolaan data secara mulus itu dilakukan seperti apa. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Bu Malika. Ya, kabar baik, Pak. Kabar baik. Pak Joshua, kita mau tahu lebih banyak bagaimana kebijakan pemerintah untuk melindungi privasi data saat ini. Silakan Bapak dengan presentasinya. Baik, selamat pagi untuk para narasumber dan juga para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf karena Pak Dirjen belum bisa hadir di dalam kesempatan yang penting ini. Tapi untuk memulai, mungkin bisa dipaparkan, tampilkan paparannya. Baik, kalau kita berbicara mengenai policy and practice in the protection of digital data privacy yang diharapkan bisa disampaikan oleh Kementerian Kominfo, mungkin kita perlu mengingat kembali bahwa natur dari cyberspace ada 3, yaitu yang pertama adalah virtual, yang kedua adalah ubiquitous, artinya bisa diakses dari mana saja. Kita bisa sepakat bahwa ruang cyber itu bersifat virtual dan juga ubiquitous, karena itu secara teknis bisa dengan mudah untuk dibuktikan. Tapi kalau kita berbicara natur yang ketiga, apakah ruang cyber itu borderless? Kalau borderless, borderless dalam arti apa? Maka kita akan diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana satu negara itu bisa melakukan teritorialisasi data atau tetap mengontrol data di dalam kondisi yang favorable untuk hukumnya. Pada kesempatan pagi ini ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu pertama digital technology use in Indonesia, government policy to protect data privacy, Indonesian commitment to promote data free flow, dan access improvement to internet connection and digital technology device. Kita bisa lanjut. Yang pertama yang diharapkan agar bisa dijelaskan oleh Kementerian Kominfo adalah digital technology use in Indonesia to support public services and seamless data management. Berbicara mengenai hal ini, tentunya kita perlu kembali konsep yang diusung di dalam Undang-Undang ITE. Bahwa di dalam Undang-Undang ITE itu ada 3 stakeholders yang sangat berperan. Pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah penyelenggara sistem elektronik, yang ketiga tentunya pengguna. Konsep yang diangkat dari Undang-Undang ITE adalah shared roles dan juga shared responsibilities, karena berbicara mengenai governance dari ruang cyber, maka tiap-tiap stakeholders memiliki perannya masing-masing.
Kalau kita bicara mengenai pemerintah, maka di dalam Undang-Undang ITE ada dua peran dan tanggung jawab pemerintah yang fundamental. Pertama adalah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi. Di dalam konteks ini, memfasilitasi memang dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah bahwa mencakup kepada penyusunan atau pembentukan kebijakan. Yang kedua adalah implementasi kebijakan itu sendiri. Yang ketiga adalah memfasilitasi infrastruktur dan mempromosikan serta mengedukasi masyarakat serta melakukan pengawasan. Hal ini penting mengingat kalau kita bicara mengenai perkembangan teknologi, artificial intelligence, atau misalnya blockchain yang saat ini sedang berkembang, maka tidak mungkin tidak pemerintah perlu melihat hal ini secara positif karena teknologi bisa memberikan dampak yang sangat signifikan, memberikan efisiensi dan juga efektivitas bagi banyak sekali pemangku kepentingan di Indonesia. Dan oleh karena itu, fasilitasi dalam bentuk penyusunan kebijakan menjadi kunci penting. Dan juga tentunya adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, diterapkan, yang sifatnya juga bisa lintas sektor. Yang kedua, yang berkaitan juga dengan pengawasan adalah peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan teknologi. Bagaimana caranya pemerintah bisa melindungi masyarakat atau warga negara Indonesia dari penyalahgunaan teknologi? Tentunya ini berkaitan juga dengan tanggung jawab dan peran dari penyelenggara sistem elektronik. Kalau di dunia perbankan ada prinsip mengenai know your customer, maka di dalam PP71 dikenal juga, sebenarnya tidak secara spesifik, know your electronic system providers. Supaya setiap warga negara atau masyarakat pengguna internet di Indonesia mengetahui apakah memang penyelenggara sistem elektronik yang kepadanya mereka itu melakukan transaksi bisa dipercaya, maka user harus mengetahui siapa dia. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan registrasi. Jadi, kebijakan registrasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan benar di mana penyelenggara sistem elektronik ini berada, domisilinya, dan juga apa perannya terkait dengan tanggung jawab hukum yang mungkin akan timbul ketika melakukan transaksi elektronik. Oleh karena itu, mengingat ruang cyber yang virtual, maka penyelenggara sistem elektronik, baik dia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, tetapi juga melakukan aktivitas secara finansial atau secara ekonomis di dalam teritori Indonesia, maka tunduk kepada ketentuan-ketentuan pendaftaran dan juga hukum-hukum Indonesia. Yang kedua, yang mungkin lebih kontroversial adalah kebijakan mengenai pemutusan akses. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia juga bisa terlindungi dari konten-konten yang sifatnya bisa merusak, misalnya menimbulkan disintegrasi bangsa atau menimbulkan informasi yang memalukan seperti konten-konten pornografi yang dilakukan tanpa persetujuan dan juga konten-konten yang sifatnya SARA atau xenofobik. Dan oleh karena itu, pemerintah juga sudah memiliki aturan di Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 mengenai tata cara pemblokiran. Memang di dalam prakteknya hal ini menimbulkan kontroversial, tetapi di dalam pelaksanaannya pemerintah juga terus membuka ruang dialog bagi setiap orang pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, untuk memperbaiki sistem dan juga checks and balance antara user dan juga misalnya aparat penegak hukum, Kementerian Kominfo atau kementerian lain dalam membangun sistem sehingga ruang cyber Indonesia bisa terlindungi dan juga memiliki ruang cyber yang sehat. Boleh lanjut? Lalu kalau berbicara mengenai pemanfaatan teknologi yang telah dikembangkan di Indonesia adalah pertama, sebagaimana tadi disebutkan sebelumnya, di dalam rangka memfasilitasi, maka Indonesia mencanangkan di dalam Renstra adanya penguatan infrastruktur di daerah 3T. Di daerah terdepan, tertinggal, dan juga terpencil. Di dalam konteks ini, maka pemerintah Indonesia di dalam 5 tahun ke depan berusaha untuk memperkuat broadband access melalui fiber optik, melalui paraparing, atau melalui mekanisme yang lain. Yang kedua adalah, dalam rangka melakukan efisiensi, maka di dalam struktur kepemerintahan sendiri, dilakukan clearance terhadap rencana-rencana, misalnya, pengembangan pusat data oleh satu kementerian atau instansi.
clearance maksudnya untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi informasi itu memang benar-benar dibutuhkan oleh kementerian. Kalau sekiranya tidak dibutuhkan dan bisa disatukan ke dalam pusat data Indonesia, pusat data nasional maksudnya, maka kementerian tersebut diarahkan untuk menggunakan fasilitas yang sudah tersedia. Lalu selanjutnya yang sekarang sedang dikembangkan adalah cloud first policies untuk kementerian dan juga lembaga di instansi pemerintah di Indonesia. Dengan adanya cloud first policies yang sedang dibuat, diharapkan penggunaan cloud ini lebih memberikan fleksibilitas bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, di dalam melakukan pemrosesan data. Lalu juga ada aplikasi Peduli Lindungi yang dikhususkan untuk di dalam situasi pandemik ini untuk melakukan clearance terhadap apakah seseorang itu boleh memasuki tempat yang sifatnya publik atau apakah dia eligible untuk masuk ke dalam pesawat atau untuk melakukan satu pertemuan. Selanjutnya, bagaimana dengan isu yang kedua, government policy to protect data privacy? Kalau kita lihat dari struktur sistem hukum di Indonesia, maka sudah ada perkembangan yang sangat signifikan. Kalau kita ambil titik tengahnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 yang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 dihubungkan sampai sekarang, maka terlihat adanya usaha untuk melakukan penyusunan legal system atau aturan yang lebih komprehensif. Awalnya kita bergerak dari sifatnya sektoral. Kita lihat ada di Undang-Undang Perbankan, ada Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Kesehatan, dan seterusnya. Masing-masing itu memiliki ketentuan masing, terkait dengan privasi atau pemrosesan data pribadi. Akan tetapi kalau kita lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 2019, sudah ada beberapa prinsip fundamental terkait pemrosesan data pribadi dan juga legal basis dalam pemrosesan data pribadi. Dan semuanya itu diharapkan bisa lebih komprehensif lagi di dalam RU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang dibahas. Perbedaan yang sangat signifikan pada proses pembahasan tersebut terlihat dari philosophical, legal basisnya, prinsip dalam pemrosesan, konsep data kontrol dan data prosesor, kemudian juga hak-hak dari data subjek, dan kewajiban-kewajiban dari pengendali data atau data prosesor. Selanjutnya. Sebagai contoh, berbicara mengenai filosofis, memang sebelum RUU PDP masih ada pertanyaan-pertanyaan apakah benar hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari privasi atau sebenarnya bagian umum dari hak konstitusional. Di dalam RUU PDP ditegaskan bahwa hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak-hak konstitusional yang sudah diatur di dalam konstitusi di Indonesia. Kemudian legal basis atau dasar untuk melakukan pemrosesan data pribadi juga ditegaskan di dalam RUU PDP, baik itu berdasarkan persetujuan, untuk kontrak, kewajiban hukum, juga vital interest dari si subjek data pribadi, kemudian public interest dan legitimate interest dari pengendali data. Prinsip-prinsip data pemrosesan data pribadi juga dibuat lebih spesifik, misalnya ada spesifisitas, keabsahan, fairness, lalu adanya tujuan yang dibatasi, pemenuhan hak-hak dari subjek data, akurasi, kemudian keamanan, transparansi, pembatasan terhadap penyimpanan dan akuntabilitas, dan mulai dari pengumpulan sampai juga penghapusan, semua dalam proses perlindungan data pribadi. Semua ini sebenarnya merupakan referensi utamanya ada dari GDPR. Selanjutnya. Jadi ketika berbicara mengenai RUU PDP akan ada perubahan atau transformasi terhadap pemrosesan data pribadi dan juga pertanggungjawaban di dalam perlindungan data pribadi, karena itu akan mencakup desain, teknologi, kebijakan dan juga praktik-praktik yang dilakukan oleh data controller atau data prosesor. Selanjutnya. Kemudian kita berbicara isu yang ketiga, mengenai ensuring data free flow with trust. Trust ini merupakan isu yang sangat menarik karena kita bicara mengenai trust, apa itu trust dan bagaimana kita bisa membangun trust. Berbicara mengenai trust sendiri itu ada banyak sekali perbedaan di dalam fora-fora yang diikuti oleh Kementerian Kominfo
berbicara mengenai trust itu cukup kompleks. Tetapi kalau kita lihat secara umum, trust itu bisa dibangun karena adanya standarisasi, adanya hukum, adanya teknologi, dan adanya kerjasama. Lebih mudah mungkin kalau kita berbicara dari keempat aspek ini terkait dengan standarisasi. Ada certification, ada juga misalnya ISO-ISO atau YEC yang sudah diterima secara umum, seperti ISO 27001 atau berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, dan ini lebih mudah diterima secara teknis. Tetapi kalau kita berbicara mengenai hal lainnya seperti hukum dan kerjasama, ini menjadi lebih kompleks. Teknologi juga bisa dilihat dari kedua aspek, baik itu teknis maupun hukum. Misalnya data protection by default, by design. Ini juga konsep yang bisa diterapkan kepada teknologi, tetapi didasarkan lebih banyak kepada hukum. Kalau kita berbicara hukum, maka kita akan berbicara mengenai banyak aspek hukum nasional, regional, dan juga internasional, termasuk kerjasama. Nah, inilah yang menjadi kekompleksitasan ketika misalnya Indonesia atau Kementerian Kominfo berhadapan dengan partners kita, baik itu di tingkat ASEAN maupun dengan EU, ataupun dengan negara-negara Timur Tengah, mengenai bagaimana menciptakan free data flow yang didasarkan pada trust. Selanjutnya, kalau kita bicara mengenai konsep yang diusung di dalam sistem hukum di Indonesia, kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan di dalam PP 82 tahun 2012 dengan PP 71 tahun 2019. Kalau kita berbicara trust di dalam PP 82, maka kita menekankan adanya teritorialitas sebagai dasar yang fundamental di dalam membangun trust untuk pemrosesan data pribadi dan juga data lainnya. Di dalam PP 782 ditegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat datanya di Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan juga penegakan dari kedaulatan warga negaranya. Trust ini, karena berbicara mengenai teritorialitas, memberikan fleksibilitas bagi otoritas di Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Tetapi trust yang dibangun teritorialitas ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari penyelenggara sistem elektronik. Sehingga di dalam PP 71, bagaimana membangun trust, maka diubah paradigmanya adalah bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat memproses data atau menempatkan pusat datanya di luar wilayah Indonesia. Tetapi agar trust itu hadir, maka kalau penyelenggara sistem elektronik menempatkan pusat datanya di luar wilayah Indonesia atau memproses datanya di luar wilayah Indonesia, mereka wajib memastikan efektivitas dan pengawasan dan penegakan hukum bagi kementerian atau aparat penegak hukum di Indonesia. Jadi silakan data bisa di mana saja, tetapi untuk membangun trust supaya Indonesia bisa percaya bahwa penegakan hukum Indonesia bisa efektif, maka si PSE wajib memberikan akses terhadap data maupun sistem elektronik. Itulah sebabnya di dalam PP 71 ditegaskan satu-satunya parameter objektif yang digunakan untuk mengukur apakah PSE itu bisa menjamin efektivitas pengawasan penegak hukum adalah memberikan akses terhadap data atau penegakan hukum. Selanjutnya. Lalu bagaimana dengan perlindungan data pribadi? Di dalam Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2016, trust itu bisa hadir ketika penyelenggara sistem elektronik atau data controller itu memberitahukan kepada Kominfo kemana data pribadi itu akan ditransfer, untuk apa, dan bagaimana perlindungan data pribadi yang ada di sana. Tetapi di dalam RUU PDP, trust itu diubah paradigmanya. Koordinasi itu tidak cukup, pemberitahuan itu tidak cukup, maka yang harus dilakukan adalah memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut. Pertama, adanya keseimbangan atau equal level dari perlindungan data pribadi, kemudian adanya international agreement antara Indonesia dengan negara di mana data tersebut akan diproses atau disimpan, lalu adanya kontrak berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam RUU PDP, dan konsen atau persetujuan dari data subjek.
Memang pada bagian ini belum dibahas lebih dalam di dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR, tetapi ini bisa menjadi gambaran bagaimana trust itu bisa dibangun untuk menyediakan environment perlindungan data pribadi yang setara atau adanya unsur-unsur lain, yaitu secara internasional, yang bisa membangun environment yang dimaksud. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, terima kasih Pak Joshua Setompul atas presentasinya. Bagaimana tadi dijelaskan pemanfaatan teknologi digital Indonesia untuk mendukung pelayanan publik dan tantangan yang dihadapi saat ini. Teman-teman bisa bertanya lebih jauh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan data pribadi, dan kita semua berharap tentunya Pak Joshua nanti undang-undang PDP ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada semua kegiatan digital, ya, tidak akan terjadi kebocoran data dan bagaimana nanti penegakan hukum akan dilakukan, ya, terkait hal-hal seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembicara berikutnya, saya mau kasih tahu dulu nih teman-teman jurnalis, hari ini lewat webinar ini kita akan belajar banyak sekali. Nanti teman-teman bisa mendalami banyak sekali juga isu kepada narasumber, bisa langsung bertanya untuk nantinya bisa mengikuti kompetisi EU for Wartawan. Jadi silakan dicek-cek lagi nih artikel 1 tahun kebelakang, ya, mulai Oktober 2020 apa yang sudah dituliskan terkait dengan tema yang kita bahas. Nah, ditunggu, ya, kiriman artikelnya untuk mengikuti kompetisi ini. Tenggatnya masih sampai sekitar 2 minggu lagi, ya, masih cukup waktu untuk screening lagi artikel yang sudah dibuat atau karya-karya jurnalistik yang sudah dilakukan. Nah, pemenangnya nanti akan mendapatkan program pelatihan jurnalistik internasional bersama institusi dari Eropa. Silakan dikunjungi linknya untuk mencari tahu apa saja syarat yang mesti dilengkapi oleh teman-teman jurnalis. Untuk bertanya bisa mengirimkan chat di kolom chat, nanti kita akan jawab semuanya di sesi tanya jawab. Tema untuk EU for Wartawan 2021 adalah dampak teknologi digital terhadap hak asasi manusia. Teman-teman bisa kirim karya jurnalistiknya hingga 28 November 2021. Silakan info lebih lanjut mengunjungi euforwartawan.id. Kita masih ada 2 pembicara lagi untuk memberikan materi presentasinya. Ya. Mungkin ingin di-capture dulu, boleh? Screen capture dulu untuk informasi kompetisinya, ya. Baik. Kita akan menuju pembicara berikutnya, Bapak Ruby Alamsyah, pendiri Digital Forensik Indonesia. Kita akan mendengarkan terkait kasus-kasus, ya, mungkin banyak sekali yang terjadi di Indonesia, penyalahgunaan data untuk penipuan, trolling, doxing, cyberbullying, ya, hal-hal semacam ini kita mau coba dengar dari Pak Ruby, ya. Selamat pagi Pak Ruby, menjelang siang. Selamat pagi Mbak Malika. Pak Ruby sudah siap nih, ya, kita mau simak presentasinya. Pak Ruby. Oh, iya. Baik, silahkan. Baik, terima kasih. Baik, ternyata tadi staff saya sebelum saya mulai ada disclose dulu bahwa paparan saya mestinya ada beberapa hal yang direvisi, tapi ternyata kata panitia nggak sempat. Nggak apa-apa, nanti saya secara lisan aja saya jelaskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mencoba sharing terkait data privacy dan right to be informed, khususnya untuk teman-teman wartawan, terkait kebocoran-kebocoran data yang terjadi di masyarakat. Apa yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman wartawan dalam memberikan informasi kepada masyarakat ataupun pengguna internet di Indonesia. Baik, next slide.
Silakan next slide lagi, Chef. Baik. Jadi kategori dari keamanan data dibagi dua, ada data security yang fully technical dan juga ada data privacy. Data privacy itu lebih ke arah bagaimana mengelola data dan harus comply kepada aturan. Nah, data privacy ini adalah cabang dari IT security. Bagaimana sebuah data itu dijaga, dihandle dengan proper, dihandle dengan baik dan sesuai dengan aturan, dan juga bagaimana terkait persetujuannya maupun informasi ataupun disclose yang harus disampaikan dari para pengelola kepada pengguna data ataupun masyarakat. Dan data privacy itu mengatur bagaimana data itu dikumpulkan, di-sharing, bagaimana data itu digunakan, dan juga terinformasikan siapa yang berwenang mengakses data tersebut. Nah, terkait hal ini, biasanya kita seringkali memperhatikan ataupun melihat secara sekilas saat kita menginstal aplikasi, saat kita mengunjungi sebuah website, hal-hal seperti ini diinformasikan kepada pengelola data, kepada penyedia platform, untuk mereka comply kepada aturan bahwa bagaimana data pengguna nanti dikolek, cookies-nya dikolek, data pribadinya nanti kalau dia mendaftar data terkait data pribadinya, bagaimana data pribadinya dikolek, dan apakah data tersebut akan di-sharing, apakah data tersebut hanya dikelola oleh platform itu saja tanpa di-sharing kepada siapapun. Hal-hal itu biasanya terinformasikan di awal, utamanya di terms and condition maupun policy information. Nah, tetapi sayangnya memang masih banyak masyarakat pengguna platform digital apapun tidak terlalu detail membaca informasi-informasi tersebut, sehingga selanjutnya akhirnya pengguna bisa dirugikan. Tetapi sekarang ini seperti sudah disebutkan tadi, GDPR sudah ada sudah dijalankan secara global sejak tahun 2018 sampai sekarang dan sangat efektif untuk diterapkan di Uni Eropa. Tetapi sayangnya di negara kita RUU PDP, yaitu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sampai hari ini sudah bertahun-tahun direncanakan, tetapi sampai hari ini belum terundangkan ataupun belum diresmikan karena beberapa faktor. Nah, akhirnya kalau dari pengamatan kami sebagai praktisi, kebetulan memang day to day-nya kita menghandle kasus, utamanya dari sudut pandang digital forensik, kita melihat bahwa banyak kekurangan ataupun hak-hak masyarakat yang tidak diterima nih, karena platform-platform digital yang sangat mendukung dunia digital, ekosistem digital di Indonesia itu belum punya aturan yang jelas mereka mau comply kemana terkait terkait kebijakan mereka terhadap pengguna warga negara Indonesia, karena sampai hari ini kita belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, disinilah saya mau coba sharing apa saja sih kasus-kasus yang ada dan berdampak, dan apa saja sih yang salah, tetapi apakah ada kontribusi dari kami para praktisi maupun para teman-teman wartawan untuk memberikan manfaat lebih banyak atau informasi lebih banyak kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak benar-benar menjadi bagian yang sangat dirugikan. Next slide, please. Ya. Oke, ini right to be informed. Nah,
Right to be informed di GDPR ada, di RUPDP kita ada, di standar IT security internasional pun juga ada. Yaitu pengguna itu harus mempunyai hak diinformasikan bagaimana data mereka dikumpulkan, bagaimana data mereka diproses, lalu juga terinformasikan juga bagaimana datanya, retention datanya tersebut dalam periode berapa lama akan disimpan, lalu apakah akan ada penghapusan secara otomatis dan teknik penghapusannya seperti apa, sehingga di celah-celah kebocoran data yang terjadi ke depannya itu bisa dimitigasi jauh-jauh hari, dan pengguna itu yakin benar, oh kalau informasi right to be informed ini memang cukup lengkap dan comply pada aturan yang ada, kalau kita belum ada undang-undang PDP, mungkin akan merefer ke undang-undang perlindungan data pribadi di negara lain, salah satunya GDPR. Lalu juga right to be informed itu terkait kepada siapa saja sih data ini di-share nantinya. Lalu apa saja yang boleh, apa saja yang akan dilakukan, bagaimana data itu diproses, dikelola, di-sharing, apakah ada data yang akan di-sharing ke pihak ketiga, baik secara bisnis ataupun misalnya yang terkait permintaan penegak hukum. Nah, hal-hal tersebut mestinya ada dan terinformasikan ke masyarakat. Nah, yang lebih pentingnya di sini, di paparan kali ini, kita mau menginformasikan ada satu hal terkait kebocoran data yang marak terjadi di Indonesia. Satu hal yang paling mengganggu adalah masyarakat tidak mendapatkan right to be informed-nya saat data mereka itu bocor, alias platform-platform online, baik oleh yang dioperasikan oleh industri swasta maupun oleh instansi pemerintah, saat telah terjadi kebocoran, masyarakat itu ataupun pengguna tidak diinformasikan secara langsung, yang mana praktek tersebut dilakukan di negara-negara yang undang-undang perlindungan data pribadinya sudah berjalan. Jadi misalnya, contohnya, data saya bocor di sebuah platform online yang sudah confirm kejadiannya, itu saya akan mendapatkan email, SMS, ataupun notifikasi dengan metode apapun, sehingga saya sebagai pengguna aware, oh data saya yang ada di platform A bocor, oh isinya A, B, C, D, E, oh saya harus bagaimana, sehingga pengguna ataupun masyarakat itu juga bisa memiliki opsi bagaimana dia ke depannya data dia, apalagi data dia yang sama itu ada di platform mana lagi, sehingga dia bisa memproteksi data-data lainnya itu dengan lebih optimal. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah boro-boro platform tersebut menginformasikan kepada penggunanya, malah yang terjadi adalah kebanyakan mereka tidak mengakui datanya itu bocor, ataupun mereka mengakui tetapi tidak melakukan informasi yang dimaksudkan tadi. Next slide. Ya, ini contoh data pribadi apa saja sih, field-field apa saja yang dikategorikan data pribadi. Nah, believe it or not, hampir bisa dibilang 70% dari field-field data pribadi yang ada di slide ini, hampir seluruh warga negara Indonesia itu sudah bocor. Nanti bocornya di mana? Bocornya di mana? Dari kebocoran-kebocoran yang pernah terjadi dari tahun 2019 sampai 2021 ini. Nanti di slide berikutnya akan kita jelaskan data apa saja yang bisa. Nah, intinya gini, kalau saya melihat pandangan sampai hari ini belum ada undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia, belum ada, belum diresmikan,
Tetapi yang sudah terjadi adalah data pribadi masyarakat, data pribadi masyarakat itu sudah terekspos, cukup lengkap. Maksud saya adalah data pribadi itu kan kategorinya itu nggak banyak, nah, dan itu-itu aja, dan nggak terlalu luas lah, nggak ratusan ataupun apalagi ribuan. Ya seperti yang kita lihat ini, hanya nama lengkap, tanggal lahir, email, nomor handphone, nama ibu kandung, alamat, nomor telepon lainnya, lokasi, dan lain-lain. Nah, data-data seperti ini yang dikategorikan data pribadi sudah ada muncul, terungkap, terekspos dari kasus-kasus kebocoran yang pernah terjadi nggak hanya di satu titik, tapi di beberapa titik, baik platform-platform online yang dioperasikan oleh swasta maupun platform online yang dioperasikan oleh instansi pemerintah. Next slide. Oke, kalau ini role jurnalis yang seperti yang sebenarnya pada umumnya ya, tapi terkait data pribadi mirip saja seperti yang sudah ada di undang-undang pers maupun dari SOP wartawan. Kita intinya sorry, ini slide. Oh, ternyata udah dirubah nih slide-nya. Terima kasih. The role of journal. Nah, kenapa right to be informed itu sangat penting, mendapat bantuan dari teman-teman media, teman-teman wartawan. Satu, karena belum adanya undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia nih, yang mana sepengetahuan saya dari salah satu anggota Komisi 1 DPR, mestinya November atau Desember ini undang-undang tersebut harus diundangkan. Kalau tidak, akan mundur sampai tahun 2023 ke atas. Nah, mudah-mudahan benar-benar bisa terjadi. Tapi saat ini posisinya kita belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Kedua, secara budaya sama aturan, karena nggak ada aturan undang-undang PDP tadi, para pemproses data, para pemilik platform online yang menyimpan data-data masyarakat itu tidak memiliki kebiasaan ataupun SOP untuk menginformasikan kepada penggunanya bila sudah terjadi kebocoran. Mestinya itu harus dilakukan. Itu jadi saat ini nggak ada. Ketiga, nah akhirnya menurut saya masyarakat itu harus memiliki opsi lain, yaitu mendapatkan kepastian ataupun konfirmasi data leak tadi, data breach tadi dari media. Nah, baik itu media online yang secara pribadi, lebih kita utamakan adalah media-media mainstream yang memang bisa melakukan proses membuat artikel laporan investigasi, penelusuran kasus, dan lain-lainnya. Nah, diharapkan adanya bantuan dari teman-teman wartawan itu sehingga masyarakat bisa lebih cepat menyiapkan bagaimana dia mengetahui data dia yang bocor sudah confirm, data apa saja, lalu dia bisa melakukan pengamanan datanya seperti apa, ataupun bisa menjadi hal untuk mitigasi bila terjadi kemungkinan-kemungkinan ekspos lainnya di platform-platform lain. Next slide. Oke, ini karakteristik dari internet. Kenapa once sudah ada di internet sebuah data, bisa disebut juga data tersebut akan selalu ada di internet, akan selalu bisa diakses oleh orang. Karena sifat internet itu global, umum, publik, bisa diakses oleh siapa aja, dan ada sifat anonymity-nya juga. Kontrolnya juga terbatas, walaupun ada aturan-aturan di masing-masing negara, tetapi karena adanya deep web, dark web, itu akhirnya kontrol juga bisa sangat limited bagi negara-negara, karena di dark web memang ada deep web tersebut, aturan-aturan yang harus ada itu sudah tertutupi. Oke, lalu, nah, karena sifatnya internet itu udah umum, publik, akses oleh siapa saja,
akhirnya in long term impact-nya itu data itu akan reset di internet atau akan ada selalu di internet once data tersebut sudah terpublish di internet. Next slide. Oke. Ini standar ataupun SOP standar ataupun kode etik yang sudah dilakukan oleh para wartawan mestinya. Bisa next slide. Oke. Nah, di slide-slide terakhir ini saya mau menginformasikan terkait data breach yang pernah terjadi di Indonesia. Kenapa disebutkan bahwa hampir seluruh data pribadi individu di Indonesia itu sudah terekspos karena dari kasus-kasus yang cukup besar terjadi beberapa tahun terakhir. Kalau yang lama-lama, kalau ngurut dari yang paling bawah, dari LPSL, KPP pernah bocor terkait data-data proyek, IKTP juga pernah bocor saat implementasi Dukcapil yang tidak proper oleh pihak ketiga. Lalu ada juga data bocor dari KPU di tahun 2018 dan juga dikarenakan kesalahan kecil dari implementasi teknis database yang ada di KPU saat itu, sehingga ada pihak yang bisa mengakses dan mendownload seluruh DPT yang ada di data KPU. Nah, yang menariknya adalah selanjutnya terjadi 2019 sampai 2021 sangat cukup banyak data breach yang terjadi. Yang besar-besar itu adalah Bukalapak 2019 bocor datanya sekitar 12,9 juta data pengguna Bukalapak. Untungnya di kasus ini, kalau di Indonesia selalu walaupun ada musibah biasanya ada untungnya. Untungnya di kasus Bukalapak ini 12,9 juta data tersebut ternyata bukan seluruh pengguna Bukalapak, tetapi hanya pengguna Bukalapak tahun 2017 yang datanya itu secara ceroboh oleh pihak ketiga disimpan di sebuah cloud yang tidak aman, alias tidak diamankan dengan proper. Nah, sehingga bocorlah data tersebut 12,9 juta data pengguna. Nah, yang menariknya setahun kemudian saat beberapa bulan di pandemi COVID-19 awal, tepatnya di bulan Mei 2020, kita mendengar viral di media, di internet, terjadinya kebocoran data Tokopedia, yaitu sejumlah 91 juta lebih pengguna Tokopedia. Kalau saya baca literatur yang ada dan juga informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Tokopedia, 91 juta itu di tahun 2020 bulan Mei, kemungkinan besar adalah seluruh pengguna Tokopedia dari awal sampai bulan Maret 2020. Kenapa confirm disebut sampai Maret 2020? Karena dari jejak digital yang ada di data breach Tokopedia yang disampaikan oleh para pelaku di forum online internet, itu teridentifikasi kapan data tersebut di-create ataupun diakses oleh para pelaku, yaitu bulan Maret 2020. Nah, antara bulan Maret 2020 telah terjadi kebocoran atau pengaksesan data tersebut oleh pelaku. Tetapi masyarakat itu baru tahu atau viral di Mei 2020. Nah, yang kita sayangkan juga ternyata platform itu sepertinya baru tahu juga di bulan Mei 2020. Akhir maksud saya adalah ada jeda 2 bulan data bocor tersebut telah terakses oleh pelaku, tetapi karena kekurang hati-hatian ataupun ketidaktelitian sehingga data breach ini baru diketahui 2 bulan setelah kejadian. Nah, itu yang sangat disayangkan dan baru tahunya pun karena viral di media internet. Nah, disitulah menurut saya juga peran serta media ini bisa sangat membantu masyarakat agar hak-hak mereka dapat lebih terpenuhi. Nah, yang selanjutnya, data yang paling besar dan cukup lengkap menurut saya akhirnya melengkapi seluruh data-data kebocoran data yang terjadi sebelumnya adalah data kebocoran yang BPJS Kesehatan, di mana lebih dari 270 juta
data warga negara Indonesia itu ada dan diperjualbelikan di forum online internet sampai hari ini. Nah, data ini kalau ada satu media yang ada satu media mainstream yang akhirnya mengungkap kasus ini cukup detail. Nah, disinilah saya coba mau sharing ke teman-teman wartawan bahwa wartawan itu memiliki kemampuan untuk mengekspos dan mengkaji, memastikan apakah data breach yang terjadi, data yang dijual, data yang dimiliki oleh pelaku yang mengakui bahwa itu adalah data BPJS, itu mereka bisa melakukan proses investigasi untuk memastikan memang itu adalah data BPJS, memang itu adalah data-data warga negara Indonesia, sehingga masyarakat atau peserta BPJS maupun masyarakat Indonesia secara umum bisa jadi lebih pasti, lebih aware kalau memang itu benar data mereka. Dan terbukti ada satu media yang sudah mendisclose kasus ini cukup lengkap dan menjadi headline dan memverifikasi data tersebut apakah datanya valid atau tidak. Nah, dari kejadian-kejadian selain data-data yang data breach yang major ini, ada beberapa data breach yang minor, instansi apa yang lebih kecil, baik instansi pemerintah maupun industri swasta yang kecil-kecil. Nah, apa saja sih yang dapat trennya yang terjadi sebenarnya selama ini? Ya, utamanya sih kebanyakan ada yang dari internal ataupun ada yang karena terjadinya peretasan yang cukup masif sehingga data breach ini bisa terjadi. Next slide. Nah, ini ya. Next slide lagi, peretas mengobrol data warga. Nah, ini adalah kopian dari salah satu media mengungkap sebuah kasus kebocoran data cukup lengkap. Bagaimana dia mengakses data tersebut, melakukan komunikasi dengan pelaku, melakukan verifikasi kevalidan data dengan mengecek anonimitas dengan mengecek secara random data-data itu, si pelaku bisa menyediakan data-data yang random untuk dicek untuk memastikan kevalidan datanya dan untuk memastikan dia memang memiliki data yang luar biasa banyak dan sesuai dengan apa yang diklaim. Akhirnya dari sini, dari artikel ini, menurut saya kalau saya membaca, akhirnya masyarakat merasa terpenuhi nih, terinformasi dengan jelas bahwa memang data mereka bocor di sebuah instansi ataupun sebuah platform online. Ya, harapannya dengan adanya sharing yang pagi ini, harapannya adalah teman-teman wartawan bisa juga membuat artikel-artikel ataupun laporan investigasi serupa sehingga bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia maupun juga agar instansi pemerintah maupun platform online yang dioperasikan oleh swasta itu jauh lebih aware walaupun undang-undang PDP belum ada di Indonesia. Demikian, cukup sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ruby Alamsyah. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga dari rekan-rekan wartawan. Oh ya, ini juga di-encourage ya teman-teman wartawan untuk ayo-ayo bikin liputan. Ya, nanti kita infokan lagi soal kegiatan kompetisi ini, tapi untuk hemat waktu, kita langsung saja ke pembicara berikutnya ya, karena supaya cukup nanti sesi tanya-jawabnya. Berikutnya ada Ibu Shirley Haristia, peneliti utama Yayasan TIFA. Kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Shirley, bagaimana struktur dan sifat alami peraturan perundang-undangan terkait internet, salah satunya seperti itu. Halo Ibu Shirley. Selamat pagi Bu Malita. Selamat pagi, kabar baik Bu? Kabar baik, terima kasih. Ya, silakan Ibu Shirley. Oke, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya Shirley Haristia dari Yayasan TIFA.
Sungguh suatu kehormatan bagi Yayasan TIFA untuk bisa mendukung peran penting media di dalam menciptakan pemenuhan hak-hak digital masyarakat di Indonesia. Perkenankan saya untuk menyampaikan refleksi berdasarkan beberapa kerja research yang saya lakukan bersama dengan Yayasan TIFA, di mana kami tahun lalu membandingkan RUU PDP dengan GDPR, dan tahun ini kami membuat serangkaian diskusi di mana kami menemukan tema utamanya adanya kebutuhan Indonesia untuk memiliki pelindungan data pribadi yang sederhana namun bermakna untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, saya juga mendasarkan presentasi saya ini dari riset yang saya lakukan secara pribadi dengan topiknya adalah Social Media for Peace. Oke, langsung ke slide-nya. Di tengah perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, terutama di tengah era pandemi saat ini, kita sepakat bahwa kehidupan online dan offline semakin tidak berbatas. Bahkan ketika kita mau menghadiri acara pemakaman kerabat, rekan, kita harus terkoneksi online untuk bisa menyaksikannya saat ini. Nah, karena perkembangan TIK yang begitu pesat tersebut, sejatinya perkembangan dan penggunaan TIK harus semakin membantu dan menghargai manusia dan hak-haknya, khususnya adalah hak-hak digital, yaitu kebebasan berekspresi dan privasi. Kita tahu tentunya bahwa komunikasi itu adalah alat pertahanan manusia. Kita bisa menyuarakan pandangan kita bisa menyuarakan ketidaksetujuan kita. Dan ketika kita merasa aman, privasi kita terjaga, maka kita akan berani untuk berkomunikasi, berani untuk menyatakan pendapat kita. Beragam standar internasional pun telah mengukuhkan dan mendorong pengakuan akan hak-hak asasi manusia di era digital. Seperti misalkan ICCPR, beragam resolusi PBB, beragam regulasi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional dan juga beragam negara. Seperti misalkan di dalam topik perlindungan data pribadi, kita mengenal ada yang namanya General Data Protection Regulation dari EU, GDPR. Akan tetapi sebenarnya, pemrosesan data pribadi kita juga diperlukan to some extent untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi digital. Juga, kalau hak kita untuk berpendapat secara bebas, juga jangan sampai dilakukan dengan mencelakakan orang lain. Jadi, kita bisa lihat bahwa ada dua hal yang sama pentingnya. Kebebasan, hak untuk kita kebebasan berekspresi, tapi kita juga butuh keamanan publik, kita juga butuh hak atas privasi kita, tapi kita juga butuh pertumbuhan dan perkembangan inovasi dan ekonomi digital. Masalahnya, sejauh mana kita sepakat titik temu antara dua nilai dan tujuan yang sama pentingnya tersebut. Karena mungkin jawabannya akan berbeda bagi setiap pihak. Ada pihak yang mungkin lebih cenderung menghargai kebebasan berekspresi di atas keamanan bersama, atau ada juga pihak yang lebih mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan hak-hak perlindungan data pribadi. Atau mungkin sebaliknya, ada orang yang lebih mengutamakan hak-hak digital dibandingkan keamanan bersama dan pertumbuhan ekonomi. Terkait isu PDP, perlindungan data pribadi, Indonesia sedang berjuang dalam tahap menyusun RUU PDP, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, untuk menjawab kebutuhan balancing antara dua nilai dan tujuan yang sama pentingnya tersebut, yaitu mendorong perkembangan inovasi dan ekonomi, tetapi tanpa mengorbankan privasi dan perlindungan data pribadi masyarakat. Sementara itu, terkait kebebasan berekspresi online, kita saat ini bisa melihat ada tarik-menarik antara nilai dan tujuan kebebasan berekspresi online atau keamanan publik antara standar yang dilakukan oleh social media platform dengan konteks yang terjadi di Indonesia. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa dan bagaimana menentukan dilema di antara dua nilai dan tujuan yang sama pentingnya tersebut? Untuk menjawab tersebut, pertanyaan tersebut yang sulit, kita harus melihat struktur regulasi internet. Bisa ke slide berikutnya. Menurut Profesor Lawrence Lessig, ada empat faktor yang mempengaruhi regulasi internet. Ada laws, norms, market, dan architecture. Yang dimaksud dengan hukum itu, law and regulation, tentu kita tahu adalah beragam undang-undang dan peraturan turunan terkait internet di Indonesia. Terkait norms, misalkan adalah kemampuan melek digital masyarakat Indonesia, atau mungkin juga bisa keberagaman nilai beragama dan kepercayaan. Atau juga bisa nilai-nilai kesopanan terkait dengan standar konten yang dianggap pornografi di Indonesia. Terkait market, sebagai contoh,
masyarakat di Indonesia saat ini menjadi lebih waspada memakai pinjaman online karena mereka tahu ada beragam insiden terkait penggunaan dan pemakaian data oleh pinjol yang bisa mencelakai penggunanya. Terkait architecture ini maksudnya adalah struktur dari penyelenggara sistem elektronik. Sebagai contoh, algoritma dan standar komunitas dari misalkan social media platform. Tapi di sini pertanyaan kuncinya adalah apakah amplifikasi algoritma sama dengan kebebasan berekspresi online? Contoh kedua architecture adalah kebijakan misalkan terkait isu PDP adalah kebijakan privasi dan praktik pengambilan data pribadi yang dilakukan misalnya oleh pinjol terkait dengan tanggung jawab penyelenggara platform digital sebenarnya untuk memastikan personal data protection by design, by default, dan personal data protection impact assessment. Jika kita melihat empat elemen tersebut, empat elemen yang bisa membentuk regulasi internet, maka kita bisa lihat bahwa semua pihak bisa mempengaruhi perkembangan dan penggunaan internet, di mana hal ini bisa berdampak kepada pemenuhan hak-hak digital masyarakat. Bahkan riset menemukan bahkan sampai bisa berdampak kepada praktik bermasyarakat dan berdemokrasi. Dengan kata lain, ada peran dan tanggung jawab dari beragam pemangku kepentingan untuk bisa membentuk ranah digital yang aman, yang damai. Jelas, pemerintah adalah sebagai pilar pembuatan kebijakan terkait internet untuk menjamin kepentingan masyarakat. Tapi kita juga bisa melihat bahwa akhir-akhir ini, struktur regulasi internet didominasi oleh big tech companies. Sementara awal penciptaan internet itu sebenarnya ditujukan untuk struktur internet itu terdistribusi, terdesentralisasi, sehingga tidak bisa ada satu entitas besar yang mendominasi dan meregulasi internet. Jadi kita bisa lihat di sini bukan hanya pemerintah saja, tetapi sebenarnya big tech companies juga bisa mempengaruhi pemenuhan hak-hak digital melalui model bisnis mereka, algoritma, standar content moderation mereka. Tetapi kita juga ingat ada pemain kecil digital yang berusaha bergeliat, yang berusaha bangkit untuk suatu hari harapannya bisa menjadi pemain besar. Dan kita juga ada peranan masyarakat sipil, di mana mereka dimelekan kemampuan digitalnya, di mana mereka juga ada banyak kerja masyarakat sipil yang terkait dengan hak-hak digital, di mana mereka berusaha mendorong pemenuhan hak-hak digital. Jadi, di tengah landscape besar dan dinamika terkait internet dan beragam pemangku kepentingan di dalamnya, maka kuncinya adalah kita harus menyeimbangkan, kita balancing antara dua nilai dan tujuan yang sebenarnya sama pentingnya. Tetapi bagaimana caranya? Hasil refleksi saya di dalam mengerjakan dua riset yang tadi sebelumnya saya sebutkan, sebenarnya saya menemukan kuncinya adalah Indonesia itu perlu menjunjung standar internasional, menjunjung pemenuhan hak-hak digital. Tapi pemenuhan standar internasional ini harus terhubung dengan konteks lokal di Indonesia melalui pendekatan dialog multi-stakeholder. Beragam pemangku kepentingan dilibatkan supaya sama-sama mendiskusikan apa kepentingan pihak ini, apa kepentingan pihak ini, bagaimana menyatukannya. Walaupun ini adalah proses yang sulit, penuh tantangan, tapi ini adalah perlu dilakukan. Saya berikan sedikit contoh. Di riset tentang perlindungan data pribadi yang dilakukan di Yayasan TIFA, kami mengadakan 3 kali FGD. 2 kali FGD pertama, kami mengundang beragam penyelenggara platform digital, masyarakat sipil, dan akademisi. Dan mereka mengatakan demikian. Jika GDPR mensyaratkan, misalkan hak akses informasi, ketika subjek data melayangkan hak mereka untuk mengakses informasi data pribadi mereka, maka harus dalam waktu 3 kali 24 jam hak itu disampaikan, dipenuhi. Tetapi mereka kemudian bertanya, apakah 3 kali 24 jam ini sesuai dengan kapasitas pemain di Indonesia? Karena di Indonesia itu ada pemain big tech companies, betul, tapi juga ada pemain-pemain kecil yang bahkan mereka pun belum sadar mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Contoh kedua, di riset yang kami lakukan terkait dengan kebebasan berekspresi online. Jika standar internasional menyatakan bahwa konten yang berisikan ujaran kebencian baru bisa dilarang, diturunkan
ketika ada elemen incitement, ketika ada elemen untuk mengajak untuk melakukan kekerasan. Sementara konteks di Indonesia, sebagai contoh mungkin 2019 kita tahu ada konten-konten yang anti-Cina, anti-komunis. Sementara di dalam konten tersebut tidak ada ajakan violence, tetapi yang ada adalah hanya sentimen anti-kelompok minoritas. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika konten ini di area abu-abu, tapi kemudian teramplifikasi, dan ini bisa berujung, dan memang berujung kepada demonstrasi pada waktu 2019. Jadi, kita bisa lihat dari dua contoh singkat ini, bagaimana kita perlu international standard kita uphold, tapi kita juga melihat konteks lokal di Indonesia. Terkait dengan tersebut, maka saya mau meng-highlight peranan penting media. Menurut hikmat kami, peran media ini amat sangat penting untuk mendorong dan menyoroti tanggung jawab yang dilakukan oleh platform dan pembuat kebijakan. Apakah praktek yang dilakukan platform, praktek kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan, sudah mendorong standar-standar internasional terkait pemenuhan hak-hak digital. Tapi di sisi lain, kami juga melihat bahwa media itu bisa menjadi jembatan yang menghubungkan dialog dan concern antara kerja masyarakat sipil yang mungkin mereka juga mendorong hak penuhan hak-hak digital, ada konteks lokal di dalamnya, dihubungkan dengan tadi praktik yang dilakukan oleh pemerintah dan platform digital. Jadi tujuannya supaya rekan-rekan media bisa menyambungkan concern dan dialog di antara beragam pemangku kepentingan ini, supaya terbentuk ekosistem digital di Indonesia yang menghargai pemenuhan hak-hak digital untuk tujuan jangka panjangnya adalah untuk kita memiliki ekosistem digital yang berlandaskan peace and trust, damai dan kepercayaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Shirley. Teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, tapi saya ingatkan juga ini kepada rekan-rekan jurnalis untuk mengisi presensi dan formulir feedback ya yang dibagikan melalui kolom chat. Juga ini ada info bahwa webinar hari ini ditayangkan live di YouTube, juga nanti akan diposting juga rekamannya di website euforwartawan.id dan website AJI. Jadi bisa disimak kembali ya nanti kalau ingin mengingat atau mempelajari ulang materi-materi presentasi yang disampaikan narasumber. Nah, ini menarik sekali yang disampaikan Ibu Shirley tadi, bagaimana kita di Indonesia perlu aturan yang sederhana begitu ya, walaupun mengadopsi aturan dari atau standar internasional. Jadi ini perlu ada komunikasi lanjutan begitu. Saya sudah menerima pertanyaan dari beberapa rekan jurnalis, tapi saya mau tanya dulu ke Pak Ruby, karena tadi saya juga jadi gelisah nih ya, kan Pak Ruby bilang data-data pribadi yang terlanjur bocor dan terekspos dari sejumlah kasus di berbagai platform online itu banyak sekali dan barangkali mungkin masih berkeliaran di luar sana ya. Ini bagaimana menyelamatkannya ya supaya tidak terus merugikan masyarakat, Pak Ruby? Bagaimana menyelamatkan data pribadi masyarakat yang sudah terlanjur terekspos ya? Nah, sebenarnya jawabannya bukan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tetapi hal tersebut harus dilakukan oleh pihak pengelola data yang datanya sudah bocor, bukan masyarakat. Kalau masyarakat nggak bisa menangani hal tersebut karena data yang bocor itu data masif gitu kan, data keseluruhan dari kesalahan sistem, kesalahan pengelola data. Nah, sehingga kalau dia mau mengamankan udah terekspos ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain nih karena datanya terlalu besar dan dia nggak bisa request ke pelaku, nggak bisa lakukan apa namanya penyerangan balik dan lain-lain. Tetapi kalau biasa kami lakukan, kami klien-klien yang datanya sudah terjadi kebocoran, itu ada tindakan-tindakan khusus untuk memastikan data yang sudah beredar di internet itu benar-benar kita bisa hilangkan secara cepat, segera, dan lengkap. Nah, itu hanya, jadi jawabannya
untuk penanggulangan data yang pribadi masyarakat yang sudah bocor itu hanya bisa dilakukan oleh pemproses data ataupun pemilik data tersebut, bukan oleh masing-masing individu masyarakat atau pengguna platform tadi. Demikian. Ya, artinya saat ini masih belum ada apa ya? Masih kita bisa menemukan itu ya, terekspos demikian gitu. Atau mungkin dari Kominfo Pak Joshua, mungkin kalau kasus seperti ini apa sih yang bisa dilakukan Kominfo? Kalau dari Kementerian Kominfo, memang Kominfo memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud itu meliputi misalnya pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan. Lalu yang kedua adalah melakukan verifikasi berdasarkan pertemuan secara fisik atau online terhadap dokumen yang dimaksud. Dan mengingat kita belum masih membutuhkan kejelasan-kejelasan mengenai kewenangan-kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, sebagaimana kita bisa harapkan dari RUPDP, maka kita akan memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan agar si penyelenggara sistem elektronik itu untuk melakukan pemeriksaan mandiri terhadap sistem elektroniknya. Dan hasil dari pemeriksaan mandiri itu disampaikan misalnya reliable informasi yang diberikan. Sebagai contoh, terputus-putus ya suaranya. B-nya ada penyelenggara ya. Sistem elektronik yang datanya bocor, kan terputus ya. Melakukan pemeriksaan terhadap sistem elektroniknya. Lalu si PSE mengatakan mereka membutuhkan waktu 7 jam reasonable bagi penyelenggara sistem elektronik untuk meminta pemeriksaan mandiri selama 7 bulan. Kalau seandainya tidak reasonable, maka kita akan berikan jangka waktu yang lebih reasonable, misalnya 3 bulan. Lalu kita akan follow up. Pak Joshua, suaranya kurang bisa jelas ditangkap ya, karena sinyal. Oke, saya mungkin juga penasaran nih, karena di Eropa sana sudah punya aturan yang berjalan 3 tahun yang katanya itu lebih komprehensif dan modern, dan ini juga jadi rujukan banyak negara lain. Apakah masih ada ya kasus serupa ini gitu ya, data yang bocor terekspos dan lama sekali ada di internet begitu, bahkan diperjualbelikan, dan apa sih yang dilakukan gitu ya dengan aturan yang sudah ada, sudah ajak dulu di sana itu? Mungkin bisa dibagikan juga nih pengalamannya. Saya kira GDPR telah memberikan struktur dan sistem yang jelas ya untuk perlindungan pribadi dalam kasus security breach dan juga dalam kasus insiden. Suaranya terlalu kecil Pak, mungkin bisa lebih keras. Silakan. Ya maaf. Saya kira GDPR telah memberikan sistem dan struktur yang jelas dan juga SOP yang jelas pada kasus security breach maupun insiden keamanan data yang lain. Dan sistem ini termasuk diantaranya ada keberadaan data protection officer di masing-masing institusi yang mengumpulkan data, data controller dan yang diawasi oleh data protection supervisory body yang independen. Sehingga dan individu yang mengalami kebocoran data bisa melaporkan dengan procedural rights yang jelas kemana dia harus melapor dan apa yang mereka harapkan akan bisa diberikan oleh dengan pelaporan tersebut, bisa didapatkan oleh pelaporan tersebut. Dan tentunya GDPR-nya hanya sebuah sistem yang tidak sempurna dan tentunya banyak sekali, tetap masih banyak sekali insiden security breach yang terjadi di Eropa sana. Tapi yang penting saya kira di sini adalah bagaimana memastikan sistem yang ada bisa mengantisipasi dengan cepat kebocoran tersebut dan memberikan feedback yang sigap dan tepat dan cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dan apabila terjadi kebocoran data yang serius, tentunya akan ada konsekuensi dalam hal ini berupa denda dan juga berupa penalti yang mencapai hingga sekitar 4, jika perusahaan ini beroperasi secara global, 4%, maksimal 4% dari global turnover. Baik, Ibu Syari, mungkin ada yang ingin ditambahkan menanggapi fenomena yang masih ramai ini begini.
Kalau saya juga mau sekalian menjawab pertanyaan yang kedua tadi dari siapa? Ibu Anggi Mamonto. Jadi menurut saya, tanggung jawabnya harus dibagi. Narasi yang sering beredar di Indonesia adalah, saya lihat lebih banyak menempatkan tanggung jawabnya di pundak masyarakat, di pundak individu. Sementara ini adalah masalah yang struktural terkait bagaimana dengan etika dan juga penegakan kelak rancangan undang-undang PDP yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga kesadaran dari pelaku industri, juga sektor publik. Jadi akan sangat tidak fair jika kita meletakkannya di pundak masyarakat biasa. Harus masyarakat biasa memang harus melek digital, harus tahu platform mana yang menyediakan PDP yang aman dan tidak aman, jangan pakai yang tidak aman, tapi juga ada kerjasama dari platform digital untuk lebih beretika, untuk lebih comply terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait PDP di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berjuang untuk meningkatkan kapasitas mereka meregulasi sektor internet dan juga menyediakan peraturan yang memang bisa membalancing dan memenuhi kebutuhan bukan hanya pelaku bisnis, sektor publik, tapi juga masyarakat umum. Terima kasih, Bu Shirley. Saya mau ke rekan jurnalis yang memberikan pertanyaan. Ada Hani dari Uzon ID ya. Kepada Pak Joshua, kapan Pak fixnya RUU PDP disahkan? Indonesia termasuk telat nggak sih ya? Karena sudah mau 2022, tapi undang-undang untuk mengatur perlindungan data masyarakatnya masih nggak kunjung ada. Masih dari Heni ke Mas Ruby, tren keamanan digital berikutnya yang harus diketahui masyarakat Indonesia, apalagi nih agar semakin aware, boleh kasih tips dan penjelasan awam untuk soal keamanan cookies, cache di ranah internet bagi pengguna yang belum fasih dengan istilah-istilah seperti ini. Silakan nih, Pak Joshua dulu ya. Baik, terima kasih. Berbicara mengenai waktu untuk penyelesaian pengundangan RUU PDP, memang kita masih harus menunggu waktu karena kita bisa memahami hal ini dari natur RUU PDP. Ya, terputus-putus nih Pak Joshua. Pemrosesan sinyalnya. Data pribadi. Oke, karena gangguan sinyal, sepertinya Pak Ruby bisa menjawab pertanyaannya lebih dulu ya, soal tren keamanan digital berikutnya, ya. Oke. Okay. Tren keamanan digital, kalau khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi kepada masyarakat yang awam, kebanyakan terjadi penipuan-penipuan dengan teknik social engineering. Nah, kesannya istilahnya keren, yaitu social engineering. Padahal itu istilah yang simpelnya adalah di Indonesia penipuan. Penipuan bagaimana pelaku itu bisa mendapatkan kepercayaan dari calon korbannya dan korban itu tertipu daya dan memberikan data-data pribadinya baik seperti OTP, OTP untuk perbankan, OTP untuk WhatsApp, untuk meng-hijack WhatsApp-nya korban, dan lain-lain. Nah, teknik social engineering ataupun melakukan tipu daya kepada calon korban untuk mendapatkan kepercayaan dengan berbagai macam modus, yaitu dengan iming-iming, dengan menakuti, dengan mendapatkan kepercayaan-kepercayaan yang lain, sehingga korban tertipu dan memberikan data-data yang diminta oleh pelaku, dan pelaku melakukan entah itu pengurasan dari dompet-dompet digitalnya, pelaku melakukan permintaan-permintaan transfer dari orang-orang yang dikenal oleh korban, tapi pelaku yang sebenarnya yang meminta itu bukan korban tetapi adalah para pelaku. Nah, itu tren yang sangat menurut kami itu selalu meningkat dari hari ke hari. Karena apa? Satu, karena pengguna internet di Indonesia itu sangat besar. Sangat banyak, dan mengakses mobile gadget, pengguna internet di Indonesia lebih banyak yang mengakses internet menggunakan mobile phone atau gadget. Nah, dua hal ini tidak diikuti dengan IT security awareness yang tepat, yang baik, sehingga mereka yang tadinya mengakses internet, mengakses ekosistem digital untuk keperluan-keperluan pribadi, untuk keperluan-keperluan hal yang positif, akhirnya bisa disalahgunakan oleh pelaku karena mereka kurang IT security awareness-nya. Nah,
akhirnya mereka bisa menjadi korban-korban yang simpel dengan teknik-teknik simpel, pakai teknik social engineering tadi. Itu yang paling banyak. Dan kelompok-kelompok pelaku social engineering seperti ini di Indonesia itu benar-benar sudah terorganisir mirip seperti kelompok serupa di negara yang utamanya yang besar di Nigeria, yang kita kenal Nigerian scammer. Nah, di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini kami sudah memperhatikan bahwa nggak hanya di daerah Sulawesi tertentu, di Jawa nggak terlalu banyak, juga ada di Sumatera yang jauh sudah mulai yang lebih advance. Nah, kelompok-kelompok cybercrime yang terorganisir inilah yang menyasar masyarakat-masyarakat yang awam tadi. Nah, pertanyaan keduanya adalah terkait cookies. Cookies itu bukan cookies saat kita lebaran, tetapi cookies itu istilahnya adalah saat kita mau browsing internet pakai laptop, pakai PC, maupun pakai handphone kita menggunakan aplikasi browser, yaitu bisa apa namanya Chrome, Firefox, Edge, dan lain-lain. Nah, kita akses internet pakai browser. Browser itu memiliki feature untuk menyimpan data-data kita, menyimpan informasi-informasi kita agar kita bisa mengakses internet lebih cepat, lebih mudah, dan lain-lain. Nah, salah satu yang disimpan oleh browser kita itu adalah cookies. Cookies itu bisa menyimpan kebiasaan kita browsing apa saja, kebiasaan apa lokasi kita sedang browsing itu di mana, kita menggunakan device apa, dan lain-lain. Nah, cookies itu sebenarnya ada di browser untuk memberikan pelayanan browsing yang lebih baik lah bagi pengguna. Tetapi di sisi lain, cookies itu bisa diakses, bisa diminta, bisa didapat oleh penyedia-penyedia website apapun. Misalnya kita buka website cnn.com, sejak berlakunya undang-undang EU GDPR dan perlindungan data pribadi di negara-negara maju lainnya, itu kita selalu pasti akan menemukan ada tampilan permintaan informasi bahwa cookies, kita buka website a.com, buka website cnn.com, itu akan muncul pemberitahuan bahwa website cnn.com itu akan mengakses cookies kita yang ada di browser kita untuk keperluan A, B, C, dan lain-lain. Kita mengizinkan apa enggak. Nah, tampilan-tampilan permintaan izin cookies itu maksudnya adalah agar situs-situs seperti CNN dan situs-situs lainnya itu mereka comply kepada aturan GDPR ataupun aturan perlindungan data pribadi di negara lainnya terkait hal consent, yaitu mendapatkan persetujuan dari pengguna, mendapatkan persetujuan dari user mereka yang mengakses website mereka, bahwa saya Ruby mengakses cnn.com, ada tampilan cookies privacy tadi, saya klik OK, berarti saya menyetujui data yang ada di browser saya itu diakses oleh situs mereka dan bisa mereka gunakan. Nah, tapi kalau kita tidak mau, apa, kita bisa pilih opsinya apa saja. Cookies biasanya website-website besar itu akan menampilkan opsi by default, mereka akan minta cookies seluruhnya. Tapi kalau kita tidak bersedia, kita bisa memilih data-data apa saja yang dari cookies browser kita itu yang boleh mereka akses, yang boleh mereka gunakan. Demikian penjelasannya. Baik, Pak Ruby. Pak Joshua, apakah masih bersama kami nih? Sinyal sudah lebih baik kah? Halo? Semoga sekarang lebih baik ya. Mungkin tadi ditanya Nina, ini sekalian juga ada yang bertanya soal RUU PDP ya. Tadi kan pertanyaannya dari Mbak Hani, kapan fixnya ya? Indonesia udah telat nggak sih nih ya, karena sampai hari ini belum ada. Tapi ada pertanyaan berikutnya nih, sepertinya juga untuk Pak Joshua, izin update lagi ya, soal RUU ini sudah sampai mana, seperti
apa hambatan yang terkini gitu ya, dan targetnya tadi kapan disahkan. Kemudian soal badan keamanan data, ada perbedaan pandangan antar Kominfo dan DPR, idealnya memang seperti apa Pak? Mengingatkan pemerintah juga menjadi objek pengawasan ya, apakah badan pengawas data independen menjadi solusi, atau misal penguatan badan yang sudah ada seperti BSSN dan lain sebagainya. Lalu jika mengacu pada GDPR, posisi badan keamanan data pribadi seperti apa? Berdiri sendirikah atau di bawah kementerian? Ini dari Iman. Silakan Pak Joshua. Borongan ya. Berkaitan dengan ini memang kita bicara mengenai satu produk politik yang akan mengubah tidak hanya aturan tetapi juga praktik bahkan legal system hukum di Indonesia. RUU PDP itu memuat ketentuan-ketentuan yang sifatnya akan mengubah secara fundamental aturan dan juga praktik tersebut. Salah satu isu yang menjadi sorotan tidak hanya pemerintah, DPR, tapi juga masyarakat luas, bahkan juga otoritas-otoritas dari mancanegara adalah mengenai independent authority yang akan melakukan pengawasan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa harusnya Indonesia memiliki satu independent authority yang terlepas dari eksekutif. Tetapi problematika dari usulan ini adalah kalau kita kembali ke dalam konstitusi kita, ada satu ketentuan yang mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kalau kita setuju tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa perlindungan terhadap hak data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak-hak konstitusional yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, maka tidak ada bedanya terhadap perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi di dalam konteks pengawasan, termasuk juga pemajuan, penegakan hukum, dan pemenuhannya, itu menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kalau kita bicara mengenai kewajiban, boleh dibilang begitu, atau tanggung jawab secara konstitusi dari pemerintah atas perlindungan hak asasi, maka harusnya ini tetap berada di bawah eksekutif, yaitu di bawah presiden. Lalu bagaimana dengan pola-pola yang sudah ada? Misalnya ada juga badan-badan atau misalnya institusi-institusi yang sifatnya kuasi. Apakah itu bisa membantu? Kalau kita bicara kuasi, maka kita akan bicara mengenai adanya penyerahan sebagian dari tanggung jawab pemerintah kepada satu entitas tertentu, dan itu membuat tanggung jawab dari secara konstitusional itu menjadi terbagi. Apa yang coba saya pahami adalah pemerintah lebih menekankan bahwa kewenangan untuk pengawasan itu tetap berada di bawah eksekutif. Mungkin kalau di dalam konteks Uni Eropa, mereka itu sifatnya lebih independen, dalam arti bukan eksekutif, karena di dalam konstitusinya pun memang sudah diatur bahwa harus ada independent authority. Bagaimana independen itu akan diatur sendiri oleh Uni Eropa beserta dengan negara-negaranya. Itu yang pertama. Kemudian adanya isu tersebut, kita lihatnya secara positif bahwa masing-masing stakeholder, yaitu baik pemerintah maupun DPR, berusaha untuk mencari satu skema atau institusi yang terbaik yang bisa memberikan pengawasan secara independen atau memenuhi hak-hak dari data subjek. Karena kita tidak seperti misalnya Malaysia atau Singapura yang saya pahami, mereka fokus kepada sektor privat tetapi tidak terhadap sektor publik. Indonesia berusaha untuk membuat equal treatment. Prinsip legal basis itu diterapkan juga baik di sektor privat maupun di sektor publik, itu equal. Nah, oleh karena itu adanya mungkin diskusi yang hangat ini merupakan bagian penting di dalam menemukan satu solusi yang bisa diterima. Memang tidak akan ada silver bullet untuk permasalahan ini, tetapi diharapkan adanya kesepakatan atau kesepahaman secara politis berdasarkan kepentingan yang bisa diakomodasi. Lalu itu sebabnya kita bicara mengenai waktu di dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR ini
terkesannya menjadi tertunda atau berlarut-larut. Tapi kalau kita bicara mengenai perkembangan di media, tampaknya antara para petinggi pemerintah dan juga DPR sudah menemukan titik temu, dan berharapnya hal ini bisa direalisasikan di dalam waktu dekat. Kalau untuk waktu secara definitif, tentu saya pribadi tidak mengetahuinya, tetapi adanya pembahasan-pembahasan atau titik temu antara pemerintah dan DPR tentunya bisa membawakan angin segar ataupun memperkuat harapan bahwa Indonesia punya satu regulasi yang bisa memenuhi ekspektasi oleh banyak pihak, termasuk di dalam pengawasan penegakan hukum. Mungkin demikian yang bisa. Ya, Pak Joshua, terima kasih. Mungkin Ibu Shirley dari Yayasan TIFA ini bisa memberi catatan kritis juga nih soal bagaimana sejauh ini RUU PDP ya. Oke. Di riset yang kami lakukan, kami merujuk kepada RUU PDP yang beredar di masyarakat versi Setnek tahun 2019, dan di sana belum ada pengaturan terkait otoritas sama sekali, baru dituliskan bahwa otoritas ini akan berada di bawah Menteri Komunikasi. Kami berharap bahwa pemerintah dan DPR bisa menunjukkan dan membuktikan apa konten proposal mereka untuk terkait otoritas di RUU ini, dan menunjukkan apakah benar Kominfo kalau kelak memegang posisi otoritas ini atau bagaimana proposal otoritasnya kelak, benar bisa secara adil menindak pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh sektor privat dan sektor publik. Beberapa elemen diantaranya harus ada penjelasan mengenai kepemimpinan yang independen, sumber daya, dan anggota-anggota yang independen. Kami harapkan bisa melihat isinya supaya kami bisa benar-benar diyakinkan bahwa otoritas ini kelak bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan adil. Kemudian kedua, saya mau menambahkan bahwa terkait dengan awamnya masyarakat Indonesia terkait isu-isu PDP, sebenarnya otoritas ini berperan penting untuk bekerja sama dengan beragam pemangku kepentingan, misalkan dengan masyarakat sipil, dengan penyelenggara platform digital, untuk bisa kelak mengeluarkan panduan kebijakan privasi, supaya di masyarakat implementasi kebijakan privasinya tidak asal copy paste, tapi benar-benar ada panduan bagaimana kebijakan privasi yang baik untuk setiap perusahaan, untuk setiap data prosesor, dan juga mungkin panduan-panduan terkait legal basis, dasar hukum pemrosesan data pribadi juga diperlukan oleh sektor privat dan publik. Dan untuk masyarakat umum, diperlukan juga otoritas ini membuat kampanye-kampanye yang kreatif, yang mudah dicerna tentang apa itu hak-hak subjek data. Jadi masyarakat itu tahu, oh, right to be forgotten itu ini loh, oh, right to access itu ini loh maksudnya untuk kita loh. Demikian. Terima kasih Ibu Shirley. Ini ada dari Irenius ya, yang bertanya untuk Pak Ruby. Pak Ruby tadi sempat mengatakan kalau RUU Perlindungan Data Pribadi belum kunjung diundangkan karena beberapa faktor-faktor apa saja, Pak? Tadi dijelaskan belum ya? Mungkin belum ya, Pak ya? Silakan Pak, mungkin singkat aja ya, karena waktunya juga sudah tinggal sedikit. Baik, lagi. Singkat, padat. Ya, jawaban simpelnya adalah ada dua hal aja sih yang sepengetahuan saya yang dapat kita dapatkan dari teman-teman di DPR. Satu, yang paling utama, yang paling krusial adalah terkait komisi pengawasan PDP ini. Siapa yang akan ngelit? Nah, dari pemerintah, mereka mintanya Kominfo yang ngelit. Padahal di satu sisi, kalau kami dari praktisi maupun sebagian besar anggota DPR adalah kan Kominfo menjadi bagian entitas yang diawasi, kok mau menjadi pengawas juga gitu kan, alias bisa terjadi conflict of interest kan, walaupun alasan Kominfo bahwa data-data di instansi pemerintah itu data-data penting, data rahasia. Nah itu ada caranya kok, nggak perlu yang menjadi pengawasan itu hanya instansi pemerintah itu sendiri. Best practice-nya yang di luar pun tetap yang independen, tidak ada unsur tidak dilit oleh pemerintah. Nah, yang kedua alasannya terkait hal agregasi data yang mestinya masih bisa mendapatkan persetujuan lah
dari kedua belah pihak. Tapi yang paling pertama, yang paling krusial, yaitu terkait Komisi Pengawasan PDP ini. Demikian. Baik, Pak Ruby. Kita sudah sampai di ujung acara webinar ini. Mungkin bisa para narasumber memberikan closing statement. Karena mepet, mungkin semenit-semenit dimulai dari Pak Joshua, silakan. Baik. Memang kalau kita bicara mengenai teknologi, itu akan berpengaruh dengan signifikan terhadap pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, diharapkan agar melalui diskusi-diskusi seperti ini, pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha, serta praktisi, bisa saling memahami perspektif dari masing-masing pihak. Dan berharapnya, melalui diskusi-diskusi seperti ini, para stakeholder sesuai dengan kepentingan dan juga akses yang dimiliki, bisa mengajukan kepada channel-channel yang sudah dimiliki. Misalnya kepada DPR atau pemerintah terkait masukan-masukan tersebut. Tentu ini akan sangat berharga sekali, karena kita bicara mengenai satu regulasi yang kembali tidak hanya mengubah dari aturan-aturan, tetapi juga praktik serta legal system di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Pak Joko. Silakan, Pak Joko. Ya, belum ada suaranya. Saya kira isu data protection ini adalah isu yang sangat dinamis dan selalu berkembang dengan cepat, bahkan di Eropa sendiri yang sistemnya sudah relatif lebih established, jurisprudensi dari European Court selalu bertambah setiap harinya dengan putusan-putusan baru terkait dengan data protection, bagaimana membalancing antara fundamental rights data protection dengan fundamental rights yang lain seperti hak akses dan sebagainya, itu juga terus berkembang di masyarakat, sehingga diskusi publik seperti ini seyogianya bisa lebih digalakkan ke depannya agar diskursus ini bisa berujung pada pembentukan sistem yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Shirley. Silakan, Ibu Shirley. Saat ini menurut kami Indonesia itu sedang berjuang keras untuk membangun transformasi digital ke depannya. Dan khususnya saat ini Indonesia sedang membangun pondasi yang benar, yang kuat. Kita memiliki RUU PDP dan mungkin nanti RUU terkait kebebasan berekspresi online dan sosial media. Kita harus membangun pondasi ini dengan benar. Emang kita terburu-buru waktunya, tapi juga harus kita memastikan isinya benar, supaya kita jangan salah langkah, jangan sampai pengalaman terkait misalkan UU ITE, kita mempunyai pondasi hukum yang salah, lalu harga yang kita bayar ke depannya terlalu besar. Jadi kita harus duduk bersama, harus saling dengar, saling benar-benar bukan cuma kuping, tapi hati juga mendengar, dan berusaha memadukan kepentingan bersama untuk kepentingan yang baik bagi masyarakat. Terima kasih. Pak Ruby, silakan. Belum ada suaranya, Pak? Halo? Masih di-mute sepertinya, ya? Maaf. Ya, terkait data breach, yang terjadi kebocoran data-data pribadi masyarakat yang terjadi dalam 3 tahun terakhir ini, serta masih lambatnya pengesahan RUU PDP, kita berharap masyarakat itu memiliki opsi masa penungguan RUU PDP menjadi undang-undang nantinya, masyarakat mestinya tetap harus memiliki opsi yang pasti, yang relevan, dan mewakili, menjamin hak mereka terkait privasi data ini. Nah, itu menurut saya bisa diakomodir dengan diskusi-diskusi seperti ini, sharing dari praktisi maupun peran serta teman-teman wartawan dalam mengungkap kasus-kasus kebocoran data pribadi tersebut. Karena satu hal yang pasti yang saya lihat dari non-teknis, para penyelenggara sistem elektronik itu paling takut sebenarnya adalah kalau data breach yang terjadi di sistem mereka itu terekspos di media, sehingga media ini memiliki peran yang besar lah menurut saya, walaupun kita belum memiliki undang-undang PDP.
Terima kasih. Terima kasih Pak Ruby, terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan wartawan yang berpartisipasi. Kita berharap dari pertemuan semacam ini ke depannya lewat bahasan juga ada titik temu ya dari situasi yang tadi dikatakan tarik-menarik antara hak kebebasan berekspresi dengan kepentingan untuk melindungi keamanan publik, antara hak atas privasi dengan keinginan untuk meningkatkan ekonomi digital dan terus mengembangkan inovasi. Kita berharap ke depan terwujud juga digital space yang adil dan aman, begitu kalau menurut kata Pak Joko. Dan di sini peran penting media tentu diharapkan ya menjadi jembatan, menghubungkan dialog antara multi-stakeholder tadi. Saya Malika, terima kasih banyak. Jangan lupa rekan-rekan jurnalis untuk mengirimkan karya-karyanya dan silakan untuk menghubungi para narasumber di sini untuk bisa menggali informasi dan cerita-cerita menarik yang bisa dituliskan dalam di media masing-masing. Mewakili panitia, saya undur diri. Terima kasih dan salam. Kita mau nggak berfoto ya? Dulu ya. Recording berfoto stopped. Dulu ya. Oh, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Gimana Mbak Putri? Kita bisa mulai ya. Saya hitung. Yes. Oke. Okay. Sekarang saya hitung. 1, 2, 3. Oke, okay. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih Pak Joshua, Pak Joko, Pak Ruby, Ibu Shirley. Terima kasih buat ini banyak yang minta materi presentasi juga nanti digangguin reporter untuk lanjutan wawancara nih biasanya. Mbak Putri? Baik, saya izin pamit. Terima kasih.